Oke guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari Selasa bersamaan dengan berapa bulan guys? Hari ini 6 Agustus. Saya gerak ke Kota Kinabalu menggunakan motor comel-comel nih. Tadi minyak ada kurang 2 bar di sini dari Denom. Sekarang masih ada setengah. Oke, nanti akan isi di Petronas. Oke guys, sampai di Keningau kurang jam 7.58. Oke, bertolak tadi lebih kurang 7.20. Oke, juga akan Keningau sini guys. Oke, ini kita gerak dulu, nanti kita sambung guys. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Yeah. Oke okay guys, siap isi minyak full. Jumlah minyak yang diisi 4.70 ringgit saja guys. Oke, harap-harap boleh tembus ke kiri ini ya. Alright guys, kita sambung perjalanan. Oke guys, singgah sarapan di Banjaran Kroke, restoran di Kroke. Siapa yang lalu sini bolehlah singgah-singgah guys. Ini restoran dia buka sampai 10 malam. Awal pagi boleh sarapan sini dan boleh makan malam di sini. Oke guys, pasti sambung. Oke, sahabat-sahabat, sampai di KK Kota Kinabalu. Saya baru isi minyak di Petronas dekat dengan IP di KK ini. Kepayan 5 ringgit. Jadi dari Keningau tadi saya isi 4.70 ringgit, saya isi sini balik 5 ringgit. Nah, kira jimat juga lah guys, LC 135 nih. Oke, kita sambung perjalanan. Ada urusan sedikit, lepas itu barulah kita ronda-ronda guys. Oke guys, jumpa lagi ya. Yeah. Oke guys, urusan sekejap di sini. Di kios, dekat kios parking. Nah ini guys, HSBC, kita urus sekejap. Oke okay guys, sudah di KK, mudah-mudahan oke okay lah. Oke okay guys, selesai urusan HSBC ini. Card yang sudah ditutup tahun 2007 dia pandai muncul balik. Kalau ada kawan-kawan pernah mengalami case begini, boleh komen di bawah. Ini HSBC punya kerja, bikin anas juga guys. Oke okay. Selesai urusan, ada apa-apa ya parking sini. Oke okay. Tidak apa-apa. Oke okay guys, kita sambung perjalanan. Nah, mungkin baliklah terus. Baik guys, oke okay guys, saya rehat sekejap sebelum bergerak pulang. Di bersebelahan dengan East ICC, sini memang best lah guys untuk memancing-mancing bersantai. Ini ada rakan-rakan memancing di sini. Oke okay. Air pun nampak tinggi, jadi boleh strike. Nah, di sebelah ujung tuh Yayasan Sabah. Nah, ada di ujung guys. Oke okay. Sabah Maju Jaya di sini. Oke, okay, dan ke sana kita ke pusat bandar. Oke okay guys, kita rehat-rehat dulu sambil burak-burak dengan rakan-rakan pemancing. Oke, okay, kita pantau sekejap lagi. Oke okay guys, ini suasana di sini. Aman, kita pantau dulu guys rakan-rakan yang memancing di sini. Kali-kali kalau ada kelepangan kita boleh juga join lah memancing.
Jadi kalau di sini banyak ikan kecil-kecil, ikan besar-besar. Oke. Nah, ini East ICC. Ada sudah, Cip? Ada sudah? Ya, santai-santai kan. Oke, guys, akan menunggu pancingnya ditarik. Di sini ada yang casting. Best tempatnya, guys. Oke, guys, kita sambung perjalanan. Minyak full nih. Jadi saya akan tinggal di penampang Kedai Muto. Kedai Muto Inti Deras yang besar di penampang. Oke, guys, kita ikut sini belakang. Right, guys. Oke, guys, kita sampai di Inti Deras penampang. Sini memang banyak moto. Kenapa, guys? Moto turun dari dalam. Sini ada moto yang sudah kena beli. Oke. Okay. Nah, lah buat yang sudah dapat moto, sudah selesai urusannya. Jom kita ronda-ronda, kita parking sini dulu, guys. Oke, okay, ini stok moto Inti Deras. Macam mana, guys? Jual kacak di sini. Oke, guys, sini ada Yamaha 28.000. 28.000 sudah kena booking. Ini X-Max V2. Ini dijual juga di hitam. Mantap, guys. Sorry, kita ronda-ronda lagi. Ini nanti moto. X-Mac. Art itu 250. Cantik juga motor ini. 19.900. Sebelahnya 250 juga. 22.000. XDB 250. Tinggi juga harganya di sini. Ini 23, guys. Tabio Moto 23. Ini ada dashcam Honda 200cc dan 600cc, guys. Disini ke CF Moto ya, X ada di sini. Ini RX 251. Di motor tapi full deck tapi mantap. Oke, kita sudah ronda sini. Banyak motor, jadi motor dan di motor ada Razer. Okay. Ini Duke
hiuk ada. Oke, itu bincang. Oke, di sini ada di kedai moto. Ini kedai moto apa? Bike point. Bike point. Bike point. Apa yang ada di bike point? The Ranger Max hitam. Limit, kita tahu harga 8.000. Oh, agak tinggi guys di sini. Lebih murah di Venom. 10.000. 9.000. Tinggal aja motor. Oke, sini bike point ya. Ada Yamaha di bawah tuh guys. Oh, ini second, ini yang second ya, yeah. Oke, ini motor-motor second kita. Oke guys, saya review saja. Boleh datang di Shoken Motorcycle. Oke guys, ada NMAX di sini, rumah NMAX ada. Tengok guys, barisan, barisannya, pilih saja. NMAX, 15.000. Ini baru, ini baru, 15.000 guys. Oke, okay, ini sih 13.000. Ini sih 13.000 ya. Harga loan ya. Oh, gitu, harga loan. Kalau pakai isinya 12.000. Oke, ini adalah antara version isi yang ada special guys. Oke, okay, Eko Ken motor. Oke okay guys, kita pantau moto-moto baru turun. Habis sudah ya. Oke, kita melihat moto di sini guys. Oke, okay. Ini moto-moto. Oke guys, itu camil-camil kok ada guys, 150. Kita tengok dari depan. Terus kini macam pilihan ada di sini guys. Oke, ini moto elektrik guys. Jadi dia 6.600 harganya kalau cash. Sesuai untuk ke pasar nih guys. Barisan motosikal. Tapi
fisik sepuluh. Bikin oke okay. Mantap sama-sama itu dia motor sim pasti terus menurunkan motor hahaha apa lu bos? Iya ya motor-motor baru baru sampai hey guys nah, ini saja BGB ada 160 nah, oke guys saya saja cuci mata di sini tidak beli apa-apa tengok saja guys motor-motor cuci mata oke okay, saya kita cari restoran dulu kita cari makan guys oke okay. Lepas ini balik alright guys. Oke guys, sampai di apa? Sini ada Am Supermarket, DG Express, singgah ikan bakar guys. Lama tidak singgah sini. Oke guys, kita makan tengah hari dulu. Oke guys, singgah isi minyak di Petronas Apar. Sini 4 ringgit. Oke, total sekarang 4 ringgit campur 5 ringgit sudah 5 campur 4 sudah 9 campur lagi 4 ringgit 70 sen 13 ringgit 70 sen keseluruhan minyak sudah isi guys harap sampai T6 oke, lihat sekejap pakai pakaian baru gerak. Alright guys, sini Papar, Petronas Papar. Oke, okay, sahabat-sahabat, saya di Dimi Pedalaman Resort. Oke, okay, ini kalau yang ingin bermalam, inilah di sini. Ada hotel dan restoran, Batu 16 Jalan Keningau, Cimanis. Oke, okay, ini ada penginapan di sini guys. Di sini sejuk-sejuk. Kalau yang dekat lah, tidak perlu pergi Gundasang. Ada restoran di bawah. Ada juga restoran di Banjaran. Boleh pilih mana-mana saja. Oke, ini pemandangan ya. Ini biasanya kalau hujung minggu banyak motor-motor parking di sini. Oke guys, saya lihat sekejap saja. Oke, motor berkeadaan oke. Alhamdulillah. Oke okay guys, ada hujan sedikit tadi, pakai baju hujan. Alright, jumpa di bawah. Oke okay guys, kembali lagi. Nah, ini di Banjaran Kroke, tempat berehat-rehat nih. Sini ada tempat penginapan boleh sewa guys. Nah, di situ ada restoran di Kroke. Ya, nampak. Oke okay guys, isi minyak di Papar tadi sampai T6. Klip-klip lah, tinggal reserve. Oke okay guys, tadi pagi 4 ringgit 70 sen, campur 5 ringgit, campur 4 ringgit. Cukup guys untuk pulang balik Kike. Oke, okay, nggak jumpa lagi di video akan datang, terus sampai di T6 nih. Warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.